Lynch Kabir belok. Masih lemah, sebuah tendangan yang sangat baik dari Prince Kabir Belo. Mudah saja bagi penjaga gawang. Main Abdi Gusti. Ya. Masih tipis di atas nisan gawang Mukhtiar Raja. Sebuah tendangan yang sangat keras dari Prince Kabir Belo. Cukup terbuka sebetulnya peluang dari Prince Kabir Belo. Ada dua pilihan. Sutisno lebar ke kiri. Yang dituju adalah Tantan, masih Tantan. Usaha melewati Usep Gunandar, masih Tantan. Lepaskan umpan dan ya, absen. Oh. Wow, sayang sekali. Sebuah tendangan setengah salto dari absen. Masih gagal menjebol gawang Mukhtiar Ali Raja. Sebuah peluang dan Prince Kabir Belo. Sebuah first time Prince Kabir Belo masih jauh dari sasaran. Pemain yang berasal tendangan pojok bagi Persitara. Prince yeah. Kabir oh. Belo. Wow. Gol! Sang Pangeran akhirnya mampu menciptakan gol kelima baginya di jalur Indonesia Super League tahun ini. Sekaligus membuat Persitara unggul 1-0. Ya, sebuah penyelesaian yang akhirnya membuahkan hasil bagi Persitara melalui Prince Kabir Belo. Sebuah tandukan yang sebenarnya tidak begitu keras. Hanya saja memang ini tidak, rupanya memang tidak terantisipasi dengan baik oleh para pemain Persisat Samarinda dan juga penjaga gawang Mukti Ali Raja. Kita lihat dalam tayangan ulang. Deddy Mulyadi melepaskan sepak pojok dan iya, memang sangat sulit di pojok. Ada kelengahan dari Jules Simi yang sebetulnya berada di dekat dari Prince Kabir Belo, membiarkan Kabir Belo naik menyambut umpan tendangan sudut. Dan sangat di sudut, kita lihat. Dan sangat sulit ya ekspresi dari manajer Persitara. Kembali absen, masih absen. Sayang sekali, terlalu lama absen. Direbut oleh Muhammad Robi, bukan pelanggaran, kembali absen. Wow, biarkan saja oleh Mukhtiar Ali Raja. Lebar, sisi sebelah kiri gawang Mukhtiar Ali Raja. Tendangan yang lupa dari absen.